berat itu ketika ulama didiskriminasi. Berat itu ketika jadwal sholat bertabrakan dengan jadwal kuliah. Semalam nonton bola, kemudian mau balas surat subuh. Itu moroja hafalan. Yang berat itu selama rapat Makassar. Yang berat itu istiqamah di jalan hijrah. Berat itu menjaga sholat lima waktu di masjid. Yang berat itu rindu bertemu Rasulullah.